di Mapolres Sarawak. Yang kedua pertama terkait berbeda dengan Hari Raya Idul Adha sebelumnya, jelang perayaan Hari Raya Idul Adha kali ini, Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Karawang selain melakukan pengamanan pada Hari Raya Idul Adha, juga harus melakukan pengamanan di jalur tol karena diprediksi akan ada lonjakan pemudik yang akan pulang kampung pada perayaan Hari Raya Idul Adha ini. Ratusan personil Polisi Satlantas Polres Karawang dibantu personil dari polsek-polsek dilibatkan dalam pengamanan jalur mudik di balik jalur tol maupun jalur arteri Karawang. Untuk di Polres Karawang sendiri, selain di wilayah hukum polsek, untuk jajaran satuan lalu lintas difokuskan di jalur tol, yaitu jalur tol di kilometer 57, dan kami juga membangun nanti pos pam pengamanan Idul Adha di kilometer 62 di rest areanya. Jalur tol Jakarta Cikampek terpantau pada 29 Juli 2020 sudah mulai terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang datang dari arah Jakarta dengan tujuan ke sejumlah daerah seperti Bandung dan Cirebon. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat.